Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Wong Sino Desain. Kali ini kami mau membuat efek 3D logo 75 HUT RI yang ke-75 tahun dengan slogan Indonesia Maju. Oke, langsung aja kita akan membuatnya dengan cara kita sediakan dulu, yaitu gambarnya, logonya yang berbentuknya PNG. Terus layar kosong seperti teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan file dan new, lalu kemudian pilih ukuran yang sesuai ukuran masing-masing. Oke, kita membuatnya seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita pilih bahan yang akan kita jadikan 3D. Kita pilih move tool untuk mengambilnya. Kita masukkan ke objek, tekan shift. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Kalau sudah, kita bisa pilih enter, kemudian tekan control, kita blok dudanya, kita senterkan seperti ini. Kemudian pilih yang layar satu ini, kita klik kanan, pilih yang new 3D ini. Maka akan hasilnya seperti ini. Setelah berubah bentuknya, kita akan pilih yang layar satu ini di sini, yaitu yang 3D yang kita layar ini sebenarnya di sini kita ganti di sini agar mudah untuk pengeditannya. Kemudian kita pilih di sini 1, 2, 3, 4 yang 4, lalu kita pilih 90 derajat seperti ini. Kemudian kita kembali ke layar satu, kita perkecil dulu seperti ini. Setelah kira-kira agak tipis seperti ini, lalu kemudian kita ambil yang arah tanda panah yang ke atas ini, yang warna biru, kita turunkan. Oke, coba kita kontrol, kita pilih yang paling kiri. Oke, setelah sudah rata, kita pilih di sini yang paling kanan sendiri untuk memperbesar objeknya. Oke, kemudian pilih yang ini nomor 3. Kita geser. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita bisa pilih yang di sini infinite leg 1 atau mengatur bayangan dari sumber pencahayaan. Nah, ini kan seperti pencahayaan seperti ini. Nah, kita atur dulu seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Nah, kami gunakan yang seperti ini aja. Oke, kemudian sekarang tinggal membuat warna dulu. Kita gunakan di sini dari layer langsung warna ke satu, yaitu di layer satu ini yang garis-garis ke satu, lalu kemudian pilih di sini yang warna biru plastik glossy ini, plastik glossy. Nah, dari warna biru kita ganti menjadi warna merah. Lalu kemudian kita pilih oke. Terus yang nomor ini 1, 2, 3, ya berarti 3, urutan 3 ini kita ganti menjadi metal silver yang ini. Metal silver, oke. Kemudian yang ini bisa warna kuning, ini sebenarnya seperti stroke atau garis tepi yang di pinggir, bisa diganti warna kuning keemasan atau hitam terserah, tapi kami gunakan di sini warnanya sama aja saja. Oke, ini lalu kemudian kami ganti yang warna. Oke, kemudian kita coba kita setting ini. Oke, lalu kemudian kita tinggal membuat ini dulu. Kita ambil lagi di sini.
Oke, kemudian kita bisa merendernya. Oh iya, kita kasih dasar dulu. Kita klik background, terus create a new layer untuk membuat layar baru. Di sini kami gunakan warna hitam untuk membuat backgroundnya. Pilih bucket tool paint, terus kita klik di sini. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ke layer 1, lalu kemudian kita setting, kita naikkan dulu ini juga ya, terus dengan ini. Lalu kemudian kita pilih render. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Setelah selesai di render, akan bentuknya seperti ini. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan mengerjakannya dengan benar. Dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video tutorial ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.